Cara membuat tas pouch dari jeans bekas. Pertama, siapkan bahan celana jeans bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu potong pada bagian kaki celana. Setelah itu, jahit pada bagian bawah pada celana yang sudah tadi dipotong. Lalu berikan kancing dan sisahkan kain untuk pengait ke kancing. Lalu pasang logo KSB menggunakan double tape. Logo KSB ini saya ambil dari topi bekas. Lalu jadinya akan seperti ini. Tas dengan model tutup lipat bisa untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan HP, dompet, kosmetik, bisa juga untuk menyimpan device vape. Selanjutnya yaitu membuat wadah penyimpanan HP saat di charge di stop kontak yang ada di tembok dengan memanfaatkan bekas kantong celana pada jeans. Seperti ini hasil akhirnya.